fafiru ila Allah mubin baik berikutnya ini pernyataan yang mungkin juga baru saya tinggalkan Ustaz Ustaz apakah memang ada larangan memakan ikan dan ayam secara bersamaan atau semisalnya karena dua hewan ini hidup di alam yang berbeda karena katanya dia pernah mendengar seorang dai yang melarang memakan dua hewan yang hidup di alam yang berbeda secara bersamaan dengan alasan nanti akan mengubah sikap dan perilaku yang memakannya. Itu alasan yang disebutkan alasan yang kalaupun ada disebutkan oleh fuqaha atau disebut oleh ahli kesehatan itu tidak memberi pengaruh di dalam hukum. Hukum itu asalnya semua dari uh, hewan dan ikan laut itu asalnya boleh untuk dimakan. Khusus untuk hewan ap apabila dia hewan yang disyaratkan penghalalan dengan menyembelih, ya setelah disembelih di semuanya asalnya dibolehkan untuk dimakan. Ya, dia mau gabungkan, dia mau pisah, itu enggak ada ketentuan syariat di dalam hal tersebut. Ya kalau berbicara terkait dengan masalah kesehatan, ya itu urusan orang-orang yang di bidang hal tersebut ya tapi jangan kaitkan dengan masalah hukum-hukum syari ya, itu tidak diperbolehkan semoga Allah memberi taufik semuanya